Bunga bangkai biasanya tumbuh di ruang terbuka, namun di Ciledug, Kota Tangerang, bunga bangkai justru tumbuh di dapur salah satu rumah warga. Bunga bangkai yang baru saja mekar ini berdiameter sekitar 40 cm. Pada bagian atas, bunga ini berwarna coklat dan kuning yang dikelilingi katup bunga dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Pemilik rumah mengaku sempat kaget dengan tumbuhnya bunga bangkai yang baru mekar dengan dikelilingi lalat karena mengeluarkan aroma bangkai. Namun setelah ditelusuri, bunga bangkai tumbuh berasal dari umbi suwek yang dibawa oleh pemilik rumah dari kampung halaman beberapa bulan lalu. Oleh pemilik rumah, bunga bangkai sengaja dipindahkan ke pot bunga. Kolong meja, iya. Sengaja, sisain kata saya buat lain kali lah gitu. Saya lupa tuh sekian bulan baru ingat kalau saya punya ginian. Ubinya itu memang bawa dari kampung? Bawa dari Jawa saya. Berapa banyak waktu itu Bu bawanya? Bawa 2 biji. Saya cuma bawa 2 biji gede-gede. Emang niat mau ditanam atau mau direbus? Enggak, niat mau dimakan. Niat mau dimakan, ini kan ceritanya dari kampung, pengen dikukus lah, kan enak kayak tales sih. Enak kata saya dikukus tuh, legit gitu, enak aja gitu, seneng gitu. Ceritanya satu udah dikukus, di kulitnya numbu ini, ditanam lagi kulitnya numbu. Nah ini yang satu digeletakin numbu kembang. Pemilik rumah berharap agar tanaman bunga bangkai bisa bertahan lama karena termasuk tanaman yang langka dan sulit ditemui. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.